Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya di rumahnya Mas Sampo Sedasenut ya, melihat legenda atau legendnya Etawa ini, Mbah Temon, yang sekitaran umur 9 tahun masih produksi juga buat mengawinkan betina-betina. Yuk kita ketemu sang pemilik. Yang punya Mbah Temon, pemilikannya Mbah Temon sekarang di Mas, siapa namanya Mas? Mas Sampo. Mas Sampo. Mas Sampo. Oh, biasanya dipanggil Mas Sampo. Iya. Mbah Temon itu udah berapa tahun Mas sampai lek ngopeni? Kalau di sini mulai 2017. 2017 ya? 2017 bulan 10. 2017 bulan 10. Iya. Piye saiki Mbah Temon umur pira to majatine sampe nopeni iki? Kok jadi legenda lho. Kabar kalau umur kurang lebih 9 tahun. Kurang lebihnya 9 tahun. Kurang lebihnya 9 tahun. Wah, yo wis lek pialane enggak tahu sampai berapa banyak Mas, ya mesti puluhan mungkin ya. Ya, mungkin dulu-dulu banyak lah. Terakhir juara yang Mas ingat itu tahun berapa Mas? Kalau seingat saya itu terakhir ikut kontes 2015. 2015. Tanggal 25 Oktober 2015. Oh iya iya iya, di Serengat. Itu kategori apa Mas ya? Kategori kelas jantan A. Kelas jantan A. Apa ya, iya kelas A. Kelas berat berarti ya. Iya. Kelas puncak. Kelas puncak. Dan istilahnya sampai sekarang pun dia masih jadi legenda di kalangan perwedusan ya Mas ya. Iya. Yang masih hidup ya. Kebanyakan di antara petarung-petarungnya yang dulu ada yang sudah tidak ada ya kan? Iya Mas, karena kan sudah umur. Sudah umur ya. Umur itu kan sudah terlalu umur juga. Mbah Temon masih bisa ngawine pejant apa betina-betina sing aduhai apa piye Mas, sing perawan-perawan ngene niku. Untuk buat pemacek alhamdulillah sampai detik ini masih produk. Masih produk ya. Wah. Anaknya juga sudah ada yang juara-juara juga ya Mas ya. Banyak, sudah banyak. Banyak. Wah, ya itu yang mau mencari pacekan itu Mbah Temon siap ya Mas ya. Ya. Ini kan sudah ada yang ini indukan semuanya kisaran 13 indukan. 13 indukan. Sudah bunting semua. Sudah hamil semua. Iya. Kira-kira nih Mas, kira-kira
lahirnya ini bulan berapa deh, kalau misalnya itu istilahnya ada yang mesen kan? Kira-kira mungkin akhir bulan 5 ini. Akhir bulan 5 ini, wah sudah ada yang melahirkan. Nah itu yang mau pesen ini ndang 13 induk. Ndang kesini aja mas ya, tinggal ya, milih ya. Iya siap. Nomor teleponnya mas? Kelingan ndak? Kalau nomor telepon 08-21-3191-4545. Oh siap siap, terima kasih mas. Iya. Mas Ampo, lek ngopeni wedhus tuwek apa ya angel apa pen atau perawatannya mas? Kalau untuk Mbah Temon ini, kalau comboran dia paling suka itu ampas. Ampas ya? Sama kacang hijau. Kacang hijau. Terus kalau untuk hijauan, ya, dia paling suka itu daun randu yang masih muda. Daun randu yang masih muda. Ya, dia sukanya kayak gitu. Mas sampean kene yo ngopeni betina-betina produksi susu barang mas ya? Kalau perahan ada. Perahan ya, iya iya. Kisaran ada 11 ekor. 11 ekor itu satu hari menghasilkan susu berapa mas? Satu hari kisaran 17 ke 17,5 liter satu hari. Satu hari ya, cukup iya, lumayan banyak ya. Iya. Soalnya juga saya lihat pakannya sampainya sama yang peternak perah yang lain seperti iya, daun singkong itu ya mas ya? Daun katanya mas Jack itu daun ajaib. Oh, daun ajaib ya? Ada ini stok kemarin itu. Wah sampai nyoba belajar merah karo mas Jack juga ya? Iya, kan mas Jack itu kan termasuk senior saya itu. Seniornya mas juga ya? Nah itu lor, jadinya tuh daun ajaib itu memang kebanyakan terbukti ya mas ya? Iya. Gak hanya omong-omongan belaka lah. Daun singkong itu memang terbukti itu. Jadi paling susunya bagus, banyak ya? Ya paling bagus kalau untuk khusus susu perah. Susu perah. Lek-lek yang mesenan nggak apa-apa dong mas ya? Susu. Oh, siap. 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 Nomor telepon yang tadi ya, ada kan ya? Saya siapkan kan? Ya, ya, ya. Selalu fresh kalau untuk. Selalu susu fresh. Oke. Jadi Mas Sampo ini ya ngopeni atau memelihara kambing perah juga ya mas? Iya. Sama Mbah Temon juga, breeding juga. Kontesnya juga. Blantek? Iya mas Blantek. Blantek ini masih belum. Ya. Masih belum ada sasaran anak-anaknya ya. Oh iya, itu yang mau milih anaknya Mbah Temon persiapan bulan 5 ini. Ya akhir bulan 5 lah. Oh iya. Akhir bulan 5 awal bulan 6 insya Allah sudah pada melahirkan. Oh iya iya. Kisaran ada 13 ekor. 13 ekor yang lagi bunting. Apalagi kalau satu ekornya anaknya tiga laki-laki semua mas. Lagi mengalihkan itu. Mas Sampo, kulo badhe tanglet minta bertanya ya. Dulu pemilikannya sebelum jenengan nih sinten nggih? Kalau dulu dari Pak Dayen. Pak Dayen. Mempunyai ini apa Mbah Temon pertama kali? Ya enggak pertama kali, mungkin yang keempat atau yang keberapa mungkin. Oh iya jadi iya 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 iya. Ini dari Pak Dayen. Pak Dayen ya. Temon Farm. Temon Farm. Wah. Lah iso ya bisa dibeli pas dulu itu berapa harganya Mas ya? Kalau dulu saya belinya 15. 15 juta dulu ya. Dari Pak Dayen. Sekitar tahun berapa? Ya 2017. 2017-an. Wah. Sampai sekarang masih di tempatnya Mas Sedat Senut ini. Mbah Temon dan masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup seger buger ya Mas ya. Iya. Makan juga masih. Oh, masih. Oke ya, nggak tahu rewel juga. Enggak. Produksi perkawinannya juga jalan terus. Ya itu tadi kita ketemu sama ownernya dari kafe 35 Farm yang punya Mbah Temon, Mas Sedat Senut. Nah jangan lupa like, subscribe di channelnya Emosi Dian Channel. Matur suwun, salam ngarit.
Jaya selalu.